Assalamualaikum. Ibu guru akan menunjukkan gimana caranya bermain membuat wajah dengan mie keriting. Bisa dilihat ini materi KBM hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Membuat wajah dengan mie keriting. Jangan lupa sebelum bermain kita membaca doa dulu ya. Kita mulai. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah mie telur. Mie telur ini yang sudah direbus ya. Direbusnya gak usah kelamaan, biar mie-nya masih agak kaku gini, jadi lebih gampang dibentuknya. Guru juga sediakan mie yang belum direbus. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lem. Lemnya cari yang cair ya. Lalu Bu Guru ada kardus yang sudah dibuat lingkaran seperti ini. Bisa dicetak menggunakan mangkok. Kenapa Bu Guru pakai kardus? Karena biar agak kaku. Caranya kita gunting dulu ya polanya. Oh iya, satu lagi bahan yang dibutuhkan adalah cat air. Nah, sudah jadi seperti ini. Ada mata, hidung, dan mulut. Terus kurang apa lagi ya? Rambut. Mie keringnya bisa dijadiin poni deh. Nah, udah jadi deh. Udah jadi kayak gini. Tinggal diwarnain pakai cat air.
ini teman-teman. Nanti warnainya sampai full ya. Terus warnanya warna-warni boleh. Karena Bumai sukanya warna merah, jadi Bumai pakai warna merah deh. Terus kalau mau diwarnain ininya bibirnya juga boleh. Jadi warna pink bibirnya. Lalu di sini juga dikasih warna pink biar lebih cantik lagi. Gitu deh teman-teman. Oke, video guru sampai di sini ya. Terima kasih. Selamat bermain. Dah.